aliran Sungai Cipelang dan Sungai Sindup Praja Majalengka dilakukan pengeringan selama satu pekan. Dua sungai ini merupakan penyuplai air untuk kebutuhan bagi petani di Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Pengeringan merupakan program tahunan dari petugas Bendung Rentang yang selalu rutin dilakukan menjelang musim hujan. Ini merupakan program rutinan kami untuk pemeliharaan Bendung Rentang itu sendiri yang biasanya dilaksanakan itu selama satu bulan, cuman sekarang karena kebutuhan air di lapangannya masih cukup tinggi, jadi pengeringan ini dipersempit hanya dilaksanakan sekitar satu minggu dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Oktober. Ini sungai mana aja nih yang dikeringkan? Untuk sekarang kita mulai dari saluran induk Sindup Raja dan Cipelang. Dua saluran induk kita langsung kita keringkan untuk segera dilakukan pembilasan di kantung lumpur. Untuk tujuan pengeringan sendiri itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk pemeliharaan bendung sendiri, itu terkait peralatannya, terkait pengecekan kondisi-kondisi fisik bendung itu, bendung rentang ini. Momen pengeringan yang rutin dilakukan setahun sekali ini mengundang warga sekitar untuk berburu ikan untuk dikonsumsi atau dijual kembali. Brot, terus sama lawak. Lawak. Bapak sengaja ini kesini cari ikan? Ya sengaja. Oh gitu. Emang ini sungai lagi di apa ini, Pak? Lagi mau dibuang lumpurnya, mau dibersihin. Oh, mau dikeringkan? Iya, mau dikeringkan. Berarti setiap pengeringan ini pasti orang pada berburu ikan ya, Pak? Ya, pasti. Oh, gitu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.